Syedaralun, puluhan pegawai terlihat sedang menyiapkan lahan untuk pemakaman jenazah Emeril Khan Mumtaz atau Eril yang meninggal karena tenggelam di Sungai Arswis pada 26 Mei 2022 lalu. Seperti diketahui, jenazah putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tersebut ditemukan pada Rabu 8 Juni 2022 setelah 14 hari hilang di Sungai Aril. Ridwan Kamil membagikan di akun Instagramnya desain lokasi dan bentuk pemakaman anaknya Eril. Ridwan Kamil mengatakan bahwa akan menempatkan kepersinggahan terakhirnya di sebelah masjid. Masjid tersebut terletak di kampung ibunya Eril. Ridwan Kamil juga mengatakan di akun Instagramnya bahwa masjid tersebut didesain sendiri oleh Ridwan Kamil. Masjid tersebut akan diberi nama seperti nama anaknya, Masjid Al-Mumtaz yang artinya terbaik.